selamat datang di kubuk sederhana kami, Hadi dan Hamidah dalam. Oke guys, pada sore hari ini Mas Alinya masih ngaji ya. Dan sekarang saya sama Mas Yono mau menuju dalam di kebun kami. Dan mungkin kami akan bersih-bersih di dalamnya. Oke, ikuti terus ya. Let's go. Kalian bisa lihat di sebelah sini sangat bagus sekali. Tinggal di sini kayaknya nyaman sekali, tapi sayang kalau untuk listrik sini nggak ada ya. Jadi makanya kita butuh listrik. Jadi di belakang saya ini itu kan ada puncak, ada gunung ya. Itu ada puncak gunung Mahameru. Mahameru. Dan di sana juga sebelahnya lagi sebelah sana itu ada gunung Bromo. Bukit tertinggi di Malang. Apa ya? Pusung Malang. Pusung Malang. Pusung Malang ya. Bukit tertinggi di Malang itu namanya gunung Pusung Malang. Tempatnya di sebelah sana. Kalau yang Semeru sebelah sana. Tapi sayang ini ada karena ada kabut, jadi gunungnya nggak terlihat ya. Nanti kalau kapan-kapan kalau nggak kabutnya nggak ada, mungkin kita bisa shoot view-nya. Oke, sekarang kita menuju ke gubuk.
tahun. Oke guys, saya di sini sudah di bedengan ya. Ini adalah tempat pembibitan dari cabai dan juga pare. Oke. Oke, dan cabainya mungkin masih belum ya. Cabainya masih terlalu kecil. Oke. Umur 20 hari ya. Dan sekarang kita mau ngecek tanaman cabai yang ada di sebelah sana ya. Oke.
Oke, sahabat Hadi dan Ari Channel, sekarang saya mau menjelaskan untuk apa sih channel ini dibuat ya. Jadi tujuan membuat channel ini adalah kami ingin mendokumentasikan segala aktivitas kami di dalam perkebunan ini. Jadi kami setiap hari ada di kebun ini untuk berkebun, dan tentu segala proses-prosesnya akan kita dokumentasikan ya. Mungkin teman-teman di luar sana banyak yang belum tahu di kebun itu seperti apa sih, rasanya di kebun itu gimana sih. Dan di sini saya sangat jatuh cinta sekali dengan pemandangan di sini ya. Makanya saya itu merasa sayang sekali kalau nggak didokumentasikan, oke? Jadi itulah tujuan saya membuat channel ini, agar teman-teman bisa selalu mendukung channel saya. Jangan lupa kalian tekan tombol subscribe-nya sekarang juga, agar kami bisa selalu membuat video-video terbaru untuk menghibur kalian semua, oke? Oh iya, sekarang saya sama Om Yono mau memperbaiki kubuk yang ada, agar nantinya bisa kita gunakan untuk memasak sehari-hari ya. Karena kita sehari-harinya di sini di gunung ya, jauh dari pemukiman, yaitu di Bukit Poncokusumo, oke? Jadi buat teman-teman semua yang pengen datang ke sini boleh. Kalian nanti tinggal tulis di kolom komentar, kita hunting di sini. Kita camping di sini juga bisa. Tapi satu ya, di sini enggak ada listrik. Di sini enggak ada listrik. Jadi buat kalian semua nanti siapkan aki ataupun power bank ataupun apalah untuk mengantisipasinya ya, oke? Oke, gitu aja keterangan dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di video berikutnya.